Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala mufassir rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'a fi ulumi fi dalaini amin. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man azlamu mimman mana'a masajidallah. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mencegah akan masjid-masjid Allah ayyuzkaru fi hasmuhu, untuk dizikirkan namanya di dalamnya, wasa'a fi kharabiha, dan dia berusaha untuk merobohkannya. Ulaika ma kana lahum ayadkhuluha illa khaifin. Mereka itu adalah tidak ada bagi mereka masuk ke dalamnya kecuali orang-orang yang takut. Bagi mereka lahum fid dunya, di dunia khizyun, ada kehinaan. Walahum, dan bagi mereka fil akhirati azabun azim, ada siksaan yang amat pedih. Jadi orang yang paling zalim kata Al-Quran adalah orang yang mencegah untuk berzikir di masjid dan mau merobohkan masjid di tanah sholat. Kita jangan kayak begini. Orang mau meramaikan masjid enggak boleh. Jangan sampai. Kecuali memang beda akidah. Ada kita punya masjid, kita menjadi pengurus masjid, lalu ada aliran-aliran yang enggak benar, itu boleh kita cegah. Karena kadang kita itu masjid pada berantem aja. Masjid, musola, kadang begitu. Jadi jangan sampai kita ada warna-warna begini, mencegah orang untuk berzikir di dalam masjid. Orang yang seperti itu adalah orang yang takut, dan orang-orang yang akan mendapati kehinaan, dan orang-orang yang akan mendapati siksa yang besar nanti di akhirat. Ikhtalafal mufassiruna, para mufassir berbeda pendapat, fil muradi, tentang yang dimaksud, yang dikehendaki, minal ladzina mana'u, daripada orang-orang yang mencegah masjidullah, akan masjid-masjid Allah, wasa'u, dan mereka berusaha fi kharabiha, pada merobohkannya, ala qaulaini, terbagi kepada dua pendapat. Ahaduhuma, yang pertama, ma rawahul awfi fi tafsirihi, apa yang diriwayatkan oleh al-awfi dalam tafsirnya, an ibni Abbasin, dari ibni Abbas, fi qaulihi, pada firman Allah, wa man azlamu mimman mana'a masajidallah ayyuzkara fi ismihi, siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mencegah akan masjid-masjid Allah untuk dizikirkan namanya di dalamnya. Qala hum nasara, kata Ibnu Abbas, itu orang Nasrani, punya kerjaan begitu. Wa qala mujahidun, dan berkata oleh mujahid, hum nasara, mereka itu orang Nasrani,
kanu yatrahuna fi baitil maqdisi al-adha, adalah mereka itu melemparkan di baitil maqdis akan adha. Adha ini gangguan, apa aja gangguan yang orang di dalamnya keganggu. Adha wa yamna'una an-nasa ayyusallu fihi, dan mereka mencegah orang-orang untuk sholat di dalamnya. Orang sholat di dalamnya digangguin. Itu pendapat Mujahid. Wa qala Abdul Razzaq, dan berkata oleh Abdul Razzaq, akhbarana Ma'marun an Qatadah fi qawlihi wa sa'a fi kharabiha huwa mukhtanasaru ashabuhu. Dan berkata oleh Abu Razzaq, telah memberitahukan kepada kami oleh Ma'mar dari Qatadah pada firman Allah, wasa'a fi kharabiha, dan ia berusaha untuk merobohkannya. Siapa dia? Huwa mukhtanasaru, dia adalah mukhtanasar. Jadi pendapat pertama orang Nasrani, yang kedua mukhtanasar wa ashabu, dan para sahabatnya. Kharraba baital Maqdisi, ia merobohkan Baitul Maqdis, wa a'anahu ala dzalika an-nasara, dan menolong akan dia, akan Bukhtanasar, ala dzalika, atas demikian itu merobohkan ya masjid an-nasara oleh orang Nasrani. Jadi sama juga, jeje juga. Jadi rame-rame. Kadang begitu dong, kalau begitu rubuhin aja masjid nih, rubuhin musola nih, lu berantem sama juga. Jadi baru berantem. Jangan begitu, ya jangan begitu. Ya apalagi masjidnya masjid wakaf, ada yang begitu. Yang satu pengen jadi ketua, yang satu pengen jadi ketua, ya. Padahal kalau dia tahu ntar di akhirat itu yang jadi ketua ditanya, yang jadi ketua ditanya ntar, dia harus mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan semua. Kalau di Indonesia di audit, berani begitu? Iya. Nah kalau kita ditunjuk kan enak, insya Allah, insya Allah benar. Tapi kalau umama kita berebut, nah ini nih, ya kita ditunjuk jadi ketua masjid, ini kan banyak nih ketua masjidnya. Kalau kita ditunjuk, insya Allah, Allah yang bantuin kita. Tapi kalau kita berebutan, Allah nggak bantuin itu. Ya, itu sepenuh tenaga kita doang. Ngeri banget, jadi jangan jangan begitu. Nah kalau kita ditunjuk, insya Allah, bismillah, bismillah, bisa insya Allah. Nah kita ikutin ntar kalau ditunjuk sama ulama, kata-kata ulama, insya Allah. Wa qala Sunaidun, dan berkata oleh Sunaid, an Qatadata, dari Qatada, qala, ia berkata, ulaika, mereka adalah a'da'ullah an-nasara, musuh-musuh Allah, orang-orang Nasrani. Hamalahum bukdul Yahudi, orang Yahudi menghasut mereka, ala an-a'anu, atas bahwa mereka membantunya. Bahasa langsungnya, untuk membantu Bukhtanasur, ya, untuk membantu Bukhtanasur al-Babiliya, al-Majusiya, orang Babilonia, Bukhtanasur, dan orang yang beragama Majusi, ala takhribi Baitil Maqdisi, untuk ya, atas merobohkan Baitil Maqdis. Jadi orang Yahudi punya kerjaan tuh. Ya, ya, mereka dihasut oleh orang Yahudi untuk bantuin Bukhtanasar.
Waqala Sudiyu, berkata oleh Imam Sudi, kanu adalah mereka, zoharu, mereka menampakkan, muhtanasara, akan muhtanasara, ala kharabi Baitil Maqdis, untuk merobohkan Baitil Maqdis. Menampakkan ini maksudnya mendorong, menghasut juga, hatta kharabahu, sehingga muhtanasara merobohkan Baitil Maqdis. Wa amara bihi an tutraha fihi jiafu. Jiaf, kalau ji, kalau mufradnya itu jifatun, jamaknya jiaf, jangan baca jifun salah ya. Jiaf mufradnya jifatun, jamaknya jiaf. Nah, ketahuan pula dari mana tutrah, ya tutrah ini adalah muannas. Nah, maka nanti dia muannas juga tuh naibul fa'ilnya. Wa amara, dan ia perintahkan dengannya untuk antutroha. Ya, jadi dia perintahkan nih, ya, muhtanasor agar dilempar di dalam Baitul Masjid akan bangke-bangke. Jadi bukan satu bangke doang, dilemparin ke Baitul Maqdis akan bangke-bangke. Jadi memang bukan dari sekarang aja, dari dulu orang udah pengen hancurin Baitul Maqdis. Masyaallah. Wa innama aanahu rumu ala kharabiha, ala kharabihi. Dan hanya saja orang Romawi mereka membantu Muhtanasar untuk merobohkan Baitul Maqdis. Min ajli anna Bani Israila, dari karena ya dasar ini bahwa Bani Israil qatalu, mereka telah membunuh Yahya Ibn Zakaria, Yahya bin Zakaria, Nabi Yahya. Emang dulu ya orang-orang Bani Israel banyak pada bunuh-bunuhin para nabi-nabi. Di antaranya ya Nabi Yahya bin Zakaria. Wa ruya nahu anil Hasanil Basri, dan telah diriwayatkan akan seumpamanya dari Hasan Basri. Al-Qaulusani ma rawahu Ibnu Jaririn haddatsani Yunus Ibnu Abdul A'la. Pendapat yang kedua, apa yang diriwayatkan Ibnu Jarir, telah bercerita kepadaku oleh Yunus bin Abdul A'la. Qala haddatsana Ibnu Wahb, telah bercerita kepada kami oleh Ibnu Wahab. Qala Ibnu Zaidin, telah berkata oleh Ibnu Zaid fi qawli, pada perkataan wa man aslam imam mana'a masjid Allah ayuzgaru fi asmu wa safi kharabiha. Qala, kata ia, haula'il musyrikuna, siapa tu mereka? Mereka adalah orang-orang musyrik. Hina halu bainallahi bainar rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaumal hudaybiyah, ketika mereka menghalang-halangi di antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya di antara Hudaybiyah. Mereka menghalangi Rasul untuk menuju ke Hudaybiyah. Wa baina ayyadukhula Makkah, dan di antara bahwa Nabi pengen masuk ke kota Makkah dihalang-halangi. Hatta nahara hadyahu, sehingga ia menyembelih akan kurbannya. Mizitua di situ dihalang-halangi juga. Ya. Wa hadanahum, ya. Dan ia mengadakan perjanjian damai kepada mereka. Wa qala lahum, dan ia berkata kepada mereka, maka ana ahadun yasudu an hazal baiti wa qad kana rajulu yalqa qatil qatila abihi wa akhihi fala yasudu, tidak adalah seseorang yang mencegah daripada Baitul Maqdis ini, dan sungguh ada seseorang yang bertemu kepada orang yang membunuh bapaknya dan saudaranya, maka tidak ia mencegah dia. Faqalu, maka mereka berkata, la yadkhulu alaina man qatala abaana yaum badrin wa fina baqin, tidaklah masuk kepada kami oleh orang yang membunuh bapak-bapak kami pada perang Badar, padahal pada kami masih ada yang kekal. Maksudnya
ya masih ada kami hidup, ya. Enggak boleh masuk kepada kami orang yang telah membunuh bapak-bapak kami. Kepada kami itu, ya, kepada masjid Baitul Maqdis, ya, orang yang telah membunuh bapak-bapak kami pada perang Badar, selagi kami masih hidup, ya, diancam. Selagi kami masih hidup, enggak boleh ente masuk. Begitu bahasa kita. Wa fi qaulihi, dan pada perkataannya, wa sa'a fi kharabiha, qala, dan ia berusaha untuk merobohkan masjid ya Baitul Maqdis, ia berkata, iz qata'u man ya'muruha bi zikrihi wa ya'ti lil hajji wal umrati. Ketika mereka itu memutuskan maksudnya menjegal, man ya'muruha, akan orang yang mau memakmurkannya dengan menyebutkannya, waya'tiha, dan ia datang kepadanya, lil haji, nabi zikrihi, maksudnya dengan zikirnya, waya'tiha, dan dia datang kepadanya, lil haji, untuk haji wal umrati, dan umrah, ya, ini Mekah al-Mukarramah. Ini dia beliau berpendapat wasa'afi kharabiha, ya, orang mau untuk menghidupkan, meramaikannya, dicegah sama dia untuk zikir di masjidil haram, ya, enggak boleh, untuk haji, untuk umrah, enggak boleh. Wa qala ibnu abi atimin, berkata ibnu abi atim, zakara an Salamata, ia sebutkan dari Salamah, qala, ia berkata, qala Muhammad bin Is'aq, berkata dari Muhammad bin Is'aq, haddatsani Muhammad abi Muhammadin, telah bercerita kepadaku oleh Muhammad bin Abi Muhammad, an Ikrimah, dari Ikrimah, au Sa'id bin Jubairin, atau Sa'id bin Jubair, an Ibn Abbas, anna Quraisyan, bahwasanya orang Quraisy, mana'u, mereka telah mencegah an-nabiyya, akan Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salata indal ka'bati fil masjidil haram, untuk salat di Ka'bah pada masjidil haram, ya. Jadi orang Quraisy mencegah Nabi untuk salat di sisi Ka'bah pada, ya, di masjidil haram, ya. Jadi kita jangan sampai kayak begini nih, ya, ya. Ada orang mau meramaikan masjid, kita mencegahnya, jangan sampai, kecuali memang lain, ya, aliran bahaya, kalau umpama kita biarkan, ya, jangan sampai dia ngerusak kita, mesti orang Wahabi jangan dikasih. Ya. Ya, ada orang Syiah, jangan, kalau dia sembahyang jadi makmum, ya biarin. Oh, jadi imam, jangan, ya, jadi pemimpin, jadi situ, jangan, dia ceramah di situ juga, jangan, nanti bisa rusak. Fa anzalallahu, maka Allah Ta'ala turunkan ayat, wa man azlamu mimma masajidallah ayuzgar fi asmuhu, siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mencegah akan masjid-masjid Allah untuk dizikirkan di dalamnya akan namanya. Sumakhtaro Ibnu Jaririn, kemudian memilih oleh Ibnu Jarir akan al-qaul al-awwal, akan pendapat yang pertama. Ya. Pendapat yang pertama. Ya. Yaitu yang merobohkan orang-orang Nasrani akan masjidil Aqsa. Wa taja, dan ia berhujah, bi anna Quraisyan lam tasak fi kharabil Ka'bati. Ya. Jadi bukan Ka'bah, bukan Mekah. Dan mereka berhujah, ya, dengan bahwa orang Quraisy enggak luas, enggak punya keluasan untuk merobohkan Ka'bah. Ya, jadi bukan Ka'bah yang dirobohkan, tapi Masjid Baitul Maqdis.
wa amrumu wasa'u fi takhribi baitil maqdis. Dan adapun orang Romawi, maka mereka berusaha untuk merobohkan Baitul Maqdis. Wallahu a'lam bishawab.